selamat siang dari Tokyo. Kita sekarang lagi ada di Shinjuku dan kita mau makan di Ichiran Ramen yang terkenal. Line-nya lumayan panjang, kayaknya kalau buat makan di situ harus tunggu sekitar 1 jam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih likes dan komen di bawah ini. Berikan juga dukungan kalian untuk channel ini dengan mensubscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, tis. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menikmati! So, we end up makan di Matsuya di Kabukicho. Ini mirip sama kayak Matsuya Kabukiya. Jadi chain bowl restoran gitu. Dan ini harus pakai vending machine baru duduk. Terus nanti di transaksi akan mereka robek. Dan gue pesan babi panggang deh. Bukan nasi padat. Oke. Dan mami pesan sukiyaki pot. Mantep banget ya kayaknya. Selamat makan. Kita baru selesai makan dan masuk hati mau makan Ichiran. Akhirnya kesampainya Matsuya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dibawa santai aja. Dibawa fun aja. Karena Matsuya juga enak juga. Terus kita jalan-jalan. Kita masuk Taito Station. Ini kayak apa ya? Bukan stasiun kereta. Taito Station tuh kayak arena permainan games gitu. Ya mungkin kayak time zone lah. Tapi di sini juga ada kayak pachinko slot gitu, jadi buat main judi. Hampir. Ya. Tiga kali nyoba dan gagal. Udah beli aja. Adalah beli aja lah. Udah keluar 300 yen, tambah berapa lagi udah dapet itu boneka satu, tapi nggak apa-apa. Ya udahlah, daripada meratapi kegagalan mendapatkan boneka yang sedikit lagi, mendingan kita ke Ikebukuro aja. Dari Shinjuku tuh sebetulnya enak banget. Tinggal naik JR Yamanote Line dan kita akan tiba di Ikebukuro. Sunshine City, mall yang lumayan besar di Ikebukuro dan orang ramai banget hari ini. Di sini ada Pokemon Center, ini tokonya yang menjual berbagai pernak-pernik Pokemon. Nih tokonya tuh ada Namja Town. Tiket masuknya sekitar 3.500 yen. Kalau anak kecil itu 2.800 yen. Terus ada Kiddyland. Kita mau ke Toys R Us, Babies R Us. Bahkan Toys R Us aja penuh banget. Kita udah selesai dari Ikebukuro. Kayaknya kita mau ke Akihabara aja.
Halo, sekarang kita lagi ada di Maihama Station. Dan Maihama Station itu adalah penghentian kalau kalian mau ke Tokyo Disney Resort. Dan hari ini kita mau ke Tokyo Disney Resort, lebih tepatnya ke Tokyo Disneyland. Ini churrosnya, satunya 350 yen. Enak. Ada gula-gulanya gitu di bagian luarnya. Wek. Cocok gak? Keren gak? Kasih komen di bawah. Padat banget, benar-benar padat banget. Bagus sih, tapi padat banget, orangnya banyak banget. Satu permainan itu nunggunya bisa 40 menit, 1,5 jam. Ya bisa pakai fast pass sih, cuma kan fast pass terbatas, paling dalam waktu berapa jam bisa ngambil satu fast pass, terus setelah berapa jam baru bisa ambil lagi, kayak gitu. Jadi gak bisa langsung fast pass langsung untuk semua permainan, gak bisa, harus pilih. Kalau hatimu seperti hatiku, kalau saudara dan saudariku, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di firmanmu. Ini area apa ya, Western Land. Jadi temanya tuh cowboy. Keren loh. Kita sekarang lagi ngantri di Hungry Bear Restoran. Restoran sebenarnya lumayan besar, cuma karena ngantri banyak, jadi lumayan panjang antriannya, tapi lumayan cepat juga sih, nggak terlalu lama, efisien sih. Aku pernah lihat di Tabi Eats, dia pernah makan di sini. Kita cobain ya. Pasti rasanya so-so lah, namanya restoran di theme park. Tapi daripada kelaparan ya kan. Kita makan di restoran Hungry Bear. Dan menunya adalah kari. Ini kari ya. Porsinya gede banget. Berapa sih ini? 1,280 yen. Lumayan mahal, tapi oke lah, namanya di theme park pasti makanannya pada mahal. Terus ini minumannya adalah grapefruit, anggur. Apa sih grape? Oh, ya itulah, pokoknya jeruk Bali atau apa. Kita makan dulu ya. Dan antrian masih panjang ya. Tuh antrian sampai sini. Kita mau naik boat kayak gini nih. Boat menyusuri sungai. Sorry, you're gonna be a hard one.
tadi pembukaan biasa aja, tapi yang sekarang sekitar jam 2 siang itu bagus dan panjang banget. Udah sekitar 15 menitan. Iya. Sama sih kayak chicken sosis di Saipol. Ada kasih dong. Ini roasted chicken ayam panggang. Ya, tapi ditaruh di Chinese bun. Apa? Tuh ada ini roast, ada ayam panggang, ada telurnya, ya. Ada selada. Oke, Chinese bun bentuknya kayak tangan Mike, tangan Mickey. Cobain ya. Belum habis, trauma dia nih. Chinese bun-nya agak dingin, mungkin karena kena cuaca dingin kali ya. Kasihan. Soalnya dari kemarin-kemarin kan minum obat di kamar mandi. Ayam panggangnya lumayan. Dia nangis-nangis, makanya... Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kasih likes dan komen di bawah ini. Berikan juga dukungan kalian untuk channel ini dengan mensubscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi.